Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Di pagi hari yang cerah ini kita kembali lagi masih hunting di seputaran jalan bypass, tepatnya di kilometer 7 Pisang Kota Padang, di loketnya Yuanda Prima, tujuan ke Kota Pempek Palembang. Kita sekaligus melihat land perdana unit terbaru Yuanda Prima yang hari ini land perdana dari Kota Pempek Palembang. Seperti apa keseruan hunting kita pada video kali ini, biar nggak penasaran seperti apa, yuk saksikan terus video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, share and subscribe nya oke. Terima kasih, selamat menonton. Ini kita lagi menunggu kedatangan unit terbaru Yuanda Prima. Infonya udah di sitinjau lo ya, sebentar lagi bakalan masuk nih unit terbaru Yuanda Prima sekaligus kelas terbaru ya. Nah, inilah dia suasana pada pagi hari ini di loket Yuanda Prima Jalan Bypass KM 7 Pisang Kota Padang. Dan inilah dia para penumpang yang akan berangkat pada pagi hari ini menggunakan armada Yuanda Prima tujuan ke Kota Pempek Palembang. Untuk armada yang akan berangkat pada pagi hari ini, kita belum tahu nih yang mana ya unitnya. Yang pastinya hari ini merupakan land perdana Yuanda Prima dari Kota Palembang menuju ke Kota Padang Jalan Bypass KM 7 Pisang Kota Padang ini. Ini infonya armadanya udah di sitinjau lo. Ini kita masih menunggu kedatangan armada Yuanda Prima. Untuk okupansi penumpang hari ini cukup ramai ya yang naik dari loket Yuanda Prima. Ini nanti kita coba review ya unit baru Yuanda Prima dan kelas baru Yuanda Prima. Oke lah, seperti apa unitnya? Ini kita tunggu aja nih unitnya nih, sebentar lagi masuk nih, oke? Ya, land perdana unit terbaru yang dari Kota Pempek Palembang yang baru sampai di Jalan Bypass KM 7 Pisang Kota Padang Yuanda Prima dengan julukan Asterla dengan kelas baru yaitu Lightgrass. Ini kita belum tahu ya ada berapa seat di dalam unit baru Yuanda Prima ini. Nanti kita bakalan coba nge-review unit baru Yuanda Prima ya, review singkat aja ya. Nah, untuk hari ini penumpang di land perdana Yuanda Prima kelas Lightgrass dari Kota Pempek Palembang hari ini cukup ramai ya penumpang di land perdana. Dan infonya hari ini ada satu unit ya kalau nggak salah yang jalan dari Kota Pempek Palembang. Oke lah, kita tunggu nih para penumpangnya turun nih. Oke, ini dia para penumpang yang naik dari Kota Palembang. Dan untuk total seat kita masih belum tahu nih ada berapa seat di dalam kabin Yuanda Prima dengan julukan Asterla. Oke lah, kita lihat-lihat bagian eksteriornya ya. Untuk warnanya ini cukup cakep ya, perpaduan putih, merah, hijau, dibalut bodi SR2 XHD Prime-nya. Dan nanti kita bakalan coba lihat ke dalam unit Yuanda Prima Asterla ini. Ini para penumpang udah turun semuanya dan unit ini bakalan mengisi solar dulu di pom bensin dan nanti bakalan balik lagi ke loket Yuanda Prima ini. Oke lah, nanti kita lanjut di video selanjutnya ya. Kita huntingin dulu nih bus yang lewat pagi ini ya. Oke.
Bang. Ah.